Kembali lagi di Kalong Show. Apa kabar teman-teman di hari Minggu yang indah ini? Alangkah lebih baik kita mendengar sesuatu yang indah juga, ya, dan juga melihat yang indah seperti saya. Langsung. Oke, di video pertama masih tentang Dewa 19 yang dengan format Pandawa 5. Siapa yang kangen sama mereka? Ini adalah album yang sangat bersejarah bagi Dewa. Kalau kata Pak Dedani, penjualannya sangat fantastis. Tapi memang benar sih ya. Siapa yang nggak tahu lagu Kirana? Siapa yang nggak tahu lagu Kamulah satu-satunya? Semua orang tahu, oke? Dan di video pertama, kita akan sama-sama nonton bareng Kamulah satu-satunya. Ini dapat bonus. Kenapa bonus? Karena ada Mbak Opi Andaresta yang menyanyikan juga. Nah, setelah sekian lama kita nggak lihat Mbak Opi Andaresta, jujur aja, gue kangen dan gue kayak, bukan pangling ya, tapi kayak, wow, setelah sekian lama, gue ngeliatnya kok kayak bright banget, bersinar banget gitu ya. Ya itu sosok bintang seperti itu ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita tonton Kamulah satu-satunya. Yuks. Kalau pas bagian ulalanya tuh kita inget musik videonya ya, dimana mereka berlima tuh jadi kayak didandanin kayak kakek nenek dan gayanya rock and roll banget pada saat itu ya. Adanya tambahan pemain saksofon dan trompet ini, jujur menurut gue jadi terkesan ada tip X di dalamnya. Jadi kayak ska, jujur aja. Tapi enak gak, jujur aja, malam itu gue puas sepuas-puasnya mendengar setiap lagu dari Dewa. Gila bener. Nih ya, kalau ngomong Kamulah satu-satunya, sekarang jujur sama gue, tulis komennya. Siapa yang waktu pertama kali denger album Pandawa 5 belajar gitarnya pakai lagu Kamulah satu-satunya? Gak ada yang belajar gitar pakai lagu Kirana. Percaya sama gue, komen ya. Satu-satunya. Maafkan
Emang Mbak Opi lebih banyak ke backing vokalnya ya di lagu ini, tapi teriak-teriak pada bagian akhir itu gila, sekali lagi memberikan roh di lagu itu yang udah asik tambah asik. Harus gue bilang bahwa lagu ini memang yang lagu dewa yang progresinya paling simple ya, buat anak-anak ABG pada saat itu baru belajar gitar gampang jadinya. Pasti banyak yang seperti itu ya. Oke, setelah ini siapa yang nunggu kehadiran Wong Aksan? Oke, setelah ini lagu Satu Sisi kita akan sama-sama dengar, tapi di next video. Stay kalong.